Pertandingan Atalanta vs Manchester United sendiri akan digelar di Atleti Azzurri di Italia. Tim Setan Merah yang bertandang ke markas lawan berpeluang memiliki tren positif pada pertandingan dini hari nanti. Pasalnya, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut sedang dalam performa terbaiknya setelah di pertandingan Liga Inggris berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0. Ini menjadi peningkatan yang signifikan bagi Ronaldo dan kawan-kawan yang sebelumnya harus mengalami nasib buruk setelah dikalahkan oleh Liverpool di kandang dengan skor 5-0. Pada laga sebelumnya, Manchester United juga berhasil mengalahkan Atalanta dengan skor 3-2 di matchday 3 Liga Champions 2021/2022. Dengan catatan baik tersebut, ini akan menjadi modal MU untuk meraih 3 poin kemenangan. Sementara itu, Atalanta yang juga bukanlah lawan yang mudah ditumbangkan. Meski harus takluk di pertandingan pertama, tim asuhan Gian Piero Gasperini siap membalaskan dendam mereka di kandang. Pertandingan nanti malam dipastikan akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Jangan lewatkan live streaming lanjutan pertandingan Liga Champions 2021 matchday keempat yang akan menghadirkan laga big match antara Atalanta vs Manchester United Rabu, tanggal 3 November tahun 2021 pukul 3 waktu Indonesia Barat di video.